atas kehadiran Bapak pada hari ini yang nanti akan memberikan materi tentang produk photo taking ya. Lanjut ucapkan terima kasih juga pada Ibu Patricia SDS yang akan menyampaikan tentang digital brosur by simple and free application. Terima kasih kepada Bu Herdita yang Patricia Herdita yang pada hari ini sudah bergabung juga di kita. Walau posisinya ada di Bali ya, alhamdulillah kita bisa bertemu bersama-sama di sini, nanti mendengarkan beliau sharing tentang ilmu, tentang bagaimana membuat digital brosur. Bapak Ibu, para hadirin, dan yang saya banggakan, terutama Bapak Ibu Ketua Kelompok Tim Pendamping UMKM, dan Bapak Ibu UMKM ini yang saat ini sedang berjuang untuk bersama-sama kita didampingi agar bisa mempromosikan produknya dan meningkatkan penjualan di marketnya. Bapak Ibu semua, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan program Lentera UMKM ini. Mungkin saya bisa share screen ya Pak, bisa dikasih ini nanti ya, dikasih apa akses ya. Oke, okay. Ya terima kasih ya. Izin saya share, bisa dilihat Bapak Ibu semua? Ya, bisa. Bisa ya, terima kasih. Jadi ini saya sedikit mau menyampaikan saja report kegiatan UMKM dan tim pendamping sampai dengan hari ini tanggal 22 Juli 2020 dan insya Allah besok sudah mau kita laporkan kembali ke IEEE. Ya, kegiatan kita pada dua minggu terakhir ini ada tiga, yaitu kegiatan yang kita laksanakan pada hari Sabtu kemarin, yaitu berupa evaluasi dari apa UMKM, pendataan UMKM, produk dan sebagainya, juga evaluasi dari aplikasi Patra yang kita gunakan sampai saat ini. Dan saya lihat progresnya sudah cukup baik ya, ada masukan kita pada hari Sabtu kemarin sudah ditindaklanjuti oleh founder dari Patra, sehingga kemarin ada report dari Pak Arif di grup itu sudah berhasil. Jadi ini berita baik juga nih untuk Bapak Ibu UMKM ya. Mudah-mudahan tetap semangat nih UMKM Matraman ya. Bapak Ibu semua, ini saya sampaikan ada proyek-proyek yang semalam terpilih untuk sharing diskusi ya. Nah, proyek kita itu ada di nomor 68 yang saya tandai warna merah. Jadi ini kita berkumpul semalam, kalau waktu Indonesia bagian Barat itu jam 22 malam ya. Saya, Pak Arif, sama Mbak Osa, kami mewakili tim UMKM kita, Lentera UMKM, untuk memperkenalkan diri. Jadi yang semalam hadir dari South Africa, India, Nigeria, Sri Lanka, Nigeria ya, Uganda, Malaysia, Indonesia, Ekuador, Tunisia, India, Peru, Pakistan, kemudian Guatemala. Nah, dilihat di sini Indonesia alhamdulillah menjadi peserta yang cukup banyak ya. Kalau di sini dilihat proyeknya ada 5 Indonesia itu. Jadi kami berkumpul, dikumpulkan oleh tim yang pemberi hibah untuk sama-sama sharing, barangkali ada kesamaan proyek. Nah, kita tidak tahu dalam sekilas hal ini kemungkinan yang dari Nigeria yang sama dengan kita, tapi kita masih wait and see. Jadi kita akan selalu didampingi Bapak Ibu. Jadi proyek kita ini betul-betul membawa nama negara kita di mata dunia. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang belum sampai tahap sesungguhnya, misalnya kan harusnya sudah mulai transaksi, mudah-mudahan dalam minggu ini disempatkan untuk bertransaksi supaya UMKM-nya sudah mulai terbiasa untuk bertransaksi di Patra. Ini sedikit foto-foto yang semalam ini, Meilin ini adalah host-nya yang memeriksa project-project semuanya. Kemudian ini ada Mbak Osa yang hadir semalam, kami dari tim bertiga, kemudian ada Pak Harif juga. Ini akan dilaksanakan setiap bulan reportnya. Nah, selanjutnya mengenai tim-tim leader ya dan UMKM, kebetulan UMKM-nya hadir juga di sini. Saya mengucapkan selamat kepada tim-tim UMKM yang sudah melaksanakan transaksi sampai saat ini, walaupun ada beberapa kendala, tapi ada juga yang cukup berhasil ya. Kepada tim leadernya Bu Yunita dengan grupnya, dengan
produknya juga ya. Nah ini kemudian ada Pak Ahmad Fauzi, Bulan, Bu Dwi Andini dengan pempek Cek Mai, kemudian Bu Prisma dengan sem tisu barokah, Bu Hani ya dengan ice cream kenyot, kemudian Bu Liliani, Wong Cili, Bu Narti dengan apa Biprojen and Food, mudah-mudahan hadir semua. Pak Anton dengan ayam gepreknya dan tim ya, Bu Eka Rini Yulia. Kemudian di sini ada Bu Nita Merlina. Jadi ada beberapa yang sudah melaksanakan transaksi dan ada juga yang belum. Bu Sri Rusyati, Pak Apis, Bu Tuslela, Pak Arif ya dengan Jaidan Oelso. Kemudian Pak Sulistianto, ini salah tulisannya Sulistinto, sebenarnya Sulistianto, sama Pak Trisantoso, Bu Pak Lusino ya. Kemudian ini Sandini Kitchen, kemudian Bu Ina Mariani, Sembako Toko Mas Balah, dan Bu Siva, Bu Endang Puji Astuti dan tim, Pak Marulo, Bu Puji Astuti, Bu Tia Setiorini, Bu Ana Mukayaro, kemudian Pak Ahmad Muhammad Badrul, berikutnya. Nah, list UMKM yang terdata sampai hari ini sampai pukul 12. Jadi kita data setidaknya semua produknya sudah terdata semua. Nah, ini yang nanti akan dibahas oleh Pak Jaka dan Bu Patricia, bagaimana tidak sekedar angka yang UMKM kita ini, tapi bisa menampilkan ciri produknya supaya pembeli tertarik. Jadi ini setelah kita bisa memanfaatkan Patra, kemudian kita daftarkan nomor-nomornya, sudah mendapatkan ini, ya tentu saja kita harus tampilkan produknya supaya menarik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan produk-produknya sejauh ini di Patra ya. Ini listnya tidak bisa saya bacakan satu persatu. Ini ada yang luar biasa, Bu Sri, banyak sekali produknya ya. Banyak sekali produknya yang didaftarkan dan ini sampai hari ini ya. Terakhir itu saya lihat Bu Astriana Mulyani, dengan kode 522. Jadi Bapak Ibu semua, intinya kita terus berjalan ya, kita kendala apapun jangan kalah. Kemarin sudah ada mau ini up dengan Patra Market ya. Karena kebiasa IT dengan aplikasi yang cepat, tapi ingat bahwa ini adalah karya anak bangsa Patra Market dan saya sudah ditantang ini sama Prof. Pucok untuk dijadikan klinik di Rakernas, berarti akan dikopi seluruh Indonesia. Jadi enggak main-main, kita enggak boleh berhenti di tengah jalan. Ya, para Bapak Ibu UMKM sesulit apapun bicarakan dengan tim pendamping karena disitulah inti dari pembelajaran yang kita lakukan pada Lentera UMKM ini. Ya, mahir dulu di satu aplikasi dan Bapak Ibu diberikan tambahan ilmu-ilmunya. Nah, satu hal lagi yang mau saya sampaikan adalah mengenai website. Ya, saya share dulu. Saya new share dulu untuk ini. Nah, di sini ada yang sudah buka pagi ini. Ini kita yang saya lihat di sini ya, Bapak Ibu. Yang baru menampilkan produknya baru satu produk nih. Jadi selain di Patra Market, harusnya Bapak Ibu bisa tampilkan juga nih produknya. Nah, jangan-jangan karena belum siap nih. Mudah-mudahan Bu Patricia nanti akan memberikan nih bagaimana supaya cakep nih ditampilkan di web kita. Jadi Bapak Ibu, web Lentera UMKM yang kita sediakan juga sebagai sarana promosi dari produk UMKM Bapak Ibu. Ini sudah digawangi oleh Pak Priyadi ya. Jadi ada juga, jadi selain penjualan lewat Patra Market, kita juga membantu UMKM kita untuk memamerkan, menawarkan produk-produk mereka. Nah, mudah-mudahan ilmu pada hari ini dari Pak Jaka dan Bu Patricia akan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu UMKM. Belajar ya Bu, nggak apa-apa, belajar pakai HP, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi free untuk membuat produk-produknya biar bagus. Tapi kalau bingung nanti didampingi oleh timnya, tim pendamping baik dari ketua maupun dari anggota dari pendamping. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mau dilihat di awal ininya Lentera UMKM-nya,
sering-sering dibuka Bapak Ibu ya, karena di situ juga kita berikan ke IEEE yang memberikan proyek hibah ini, dan mereka bisa periksa semua kegiatan kita di TTPS Lentera umkm.com. Jadi ada di sini semua ya. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan, silakan dipublish juga di sini ya, tinggal dihubungi. Saya kira ketua kelompok sudah diberikan akses oleh Pak Priyadi untuk memasukkan kegiatannya, silakan saja. Nah, terutama untuk memasukkan di UMKM partner sama di store-nya ya, dimanfaatkan semua. Demikian saya kira Bapak Ibu semua, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada penyampaian saya. Selamat mengikuti pelatihan, semoga membawa berkah, manfaat ilmu kepada kita semua, untuk Bapak Ibu UMKM, ketua tim dan seluruh tim anggota pendamping. Tetap sabar, tetap semangat, dan izinkan saya menyapa om saya yang ganteng ini dari Bali. Hadir juga di sini adiknya ibu saya. Halo, Ma. Tidak ini apa, tidak dengar ya. Alhamdulillah tertarik juga, barangkali nanti bisa menggunakan produk ini untuk di Bali. Assalamualaikum Pak Hasan Basri Saropi, tetap sehat di era pandemik. Tidak bisa jawab, belum bisa jawab. Ya, demikian saya kira Bapak Ibu, sekali lagi saya sapa seluruh yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau saya lihat ini sudah 73 yang hadir pada pada sore hari ini. Selamat berseminar, selamat mengikuti pelatihan. Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala selalu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kali berarti Pak Ibu ya. Ada 4 slide kayaknya nih, Pak. Ya, betul, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saipur. Salam saya kepada semuanya. Salam hormat kepada Ibu Dwi Zaryana selaku Ketua Lentera UMKM sekaligus Ketua STMIK Nusa Mandiri. Kepada para pembicara kita ada Ibu Patricia. Mohon maaf Ibu Patricia, kemarin sempat salah paham. Saya pikir karena namanya Patrick jadi Bapak manggilnya. Kemudian... Ya, kemudian ada juga Pak Jaka. Halo Pak Jaka. Sehat Pak Jaka? Halo, halo, halo. Ada Indonesia dong. Halo. Ya. Salam juga, ini ada punya Bu Dwiza juga ya, dari Bali ya. Juga kepada
semuanya, Bapak Ibu sekalian, para mitra UMKM kami, dan para dosen pendamping. Siang hari ini kelihatan cukup cerah dan semuanya juga mudah-mudahan bisa bersemangat. Alhamdulillah pemateri-pemateri kita ini orang-orang yang luar biasa. Ini ada Pak Jaka, ada Bu Patricia, mereka sudah sangat terlatih di bidangnya, sudah expert. Kita hadirkan bagi Bapak Ibu para pelaku UMKM untuk mendampingi bagaimana membuat atau mengambil foto itu dengan baik oleh Pak Jaka nanti, lalu bagaimana membuat brosur digital, ini akan didampingi oleh Bu Patricia. Nah, untuk bagian yang pertama, sesuai dengan agenda acara yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Saipur, adalah pengambilan foto produk yang akan dibawakan oleh Pak Jaka. Pak Jaka ini kalau saya bawakan resumenya ataupun pengalamannya dalam bidang pengambilan gambar ataupun fotografi ini sangat panjang. Saya khawatir nanti waktunya habis duluan untuk saya bacakan. Jadi langsung saja, kita punya waktu sekitar 40 menit. Pak Jaka, mudah-mudahan cukup ya Pak Jaka ya, untuk membawakan bagaimana mengambil gambar yang baik, karena Bapak Ibu yang ada di sini kan mereka maunya fotonya itu kelihatan bagus supaya para konsumen nanti tertarik untuk membeli. Saya persilakan kalau begitu kepada Pak Jaka untuk memulainya. Silakan Pak Jaka. Baik, Pak Arief. Halo semuanya. Halo. Oke, sebelumnya saya share screen dulu. Silakan, Pak. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih udah diundang dalam acara yang bagus ini. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dwiza Riana selaku Stimik, Ketua Stimik Nusa Mandiri dan juga Ketua Lentera UMKM sekarang. Oke, langsung aja saya presentasikan. Oke, saya sekarang mau presentasikan fotografi produk, di mana saya, background saya itu adalah dosen fotografi di Universitas BSI dan juga staf humas dari BSI Group. Apa sih fotografi itu? Nah, fotografi itu kan berasal dari Yunani, yang artinya photos dan grapho. Nah, photos itu artinya cahaya. Graphos itu adalah melukis atau menggambar. Nah, fotografi kalau nggak ada cahaya, jangan harap, Bu, bisa gambar itu bagus atau terlihat menarik. Jadi ketika kita mau melakukan fotografi, tentunya harus ada cahaya dulu yang bagus. Jadi mau cahaya itu dari matahari atau cahaya buatan, nah nanti kita bahas di sini. Nah itu sekilas tentang fotografi. Apa sih fotografi itu? Ya berarti kita memotret sebuah gambar yang harus didukung oleh cahaya. Tanpa cahaya, ya maka gambar itu akan jelek. Nah, apa itu fotografi produk? Sebenarnya fotografi produk itu bagian dari advertising ya, Bu. Karena di dalam sebuah frame harus bisa mencitrakan image sebuah produk yang terdapat dalam produk tersebut lewat angle-angle dan konsep-konsep yang tentunya yang ibu-ibu harapkan itu atau bapak-bapak harapkan. Duh, saya manggilnya ibu-ibu dan bapak-bapak atau teman-teman nih. Karena saya juga termasuk masih muda dibilangnya, kayak Pak Arief. Kayaknya Bapak Ibu ini masih kelihatan muda Pak Jaka, jadi boleh ya? Boleh teman-teman ya. Jadi saya anggap sebagai teman-teman saya. Di sini lanjut. Nah, kenapa foto produk adalah bagian dari advertising?
Ya karena foto produk, kalau tanpa foto produk tersebut atau hanya menjual menjual sebagian hanya desain grafis, dan foto tersebut akan hambar seperti kita memakan cabe atau memakan sebuah nasi goreng tanpa garam gitu loh Bu. Nah, tapi ada hal yang lebih penting nih Bu dalam fotografi produk. Bagaimana foto tersebut dapat meningkatkan penjualan barang. Nah, ini bisa dimulai dari membuat barang agar terlihat sangat bagus dan konsep yang menarik. Nah, alat apa aja yang diperlukan dalam fotografi? Nah, tentunya dalam hal ini kamera DSLR bisa, tapi zaman udah canggih. Sekarang zaman sudah berubah, teknologinya mau HP apa aja mungkin gak bisa jadi motret. Dah muni. Tolong simpenan kok. Nah, HP apa aja yang bisa dibuat foto? Ya mungkin dalam pengalaman saya, ketika foto itu atau kamera itu bisa ada flashnya atau ada lampunya, itu bisa untuk buat kita sebagai membuat fotografi produk di rumah aja Bu ya. Jadi mumpung lagi masa pandemi COVID ini, kita nggak perlu manggil-manggil tukang fotografi profesional, kita bisa mencobanya di rumah, nanti kita bahas di sini bareng-bareng. Foto kamera yang harganya 1 juta ke atas, itu sudah bisa buat kita memiliki fotografi produk. Kalau DSLR ya mungkin untuk kalangan profesional, dia bisa membuat sebuah fotografi produk itu jauh lebih dari lebih tajam atau lebih berkualitas dari HP tersebut. Tapi bedanya menurut saya tipis antara 11 dan 12 karena HP-HP sekarang udah canggih. Tergantung fotografer itu sendiri. Oke, next. Nah, jualan produk bermodalkan HP bisa dong? Bisa, Bu. Sangat bisa. Jadi kita marketplace sudah banyak dari mulai Instagram, Facebook, sampai Twitter dan lain-lain sebagainya. Kita bisa lewat HP. Jadi nggak mesti kita mempunyai studio atau mempunyai alat-alat yang profesional, kita bisa pakai HP buat mempromosikan sang produk tersebut. Nah, khususnya Instagram nih, foto produk estetik menjadi salah satu daya tarik utamanya, Bu. Jika kamu punya bisnis online shop, memajang foto produk yang eye-catching, wajib hukumnya untuk menarik pelanggan, melihat-lihat pembeli koleksi produksi, sehingga mereka akan menyerahkan pekerjaan ini pada fotografer profesional yang menyediakan jasa produk. Nah, di sini kita nggak perlu memperkerjakan fotografer profesional untuk menyediakan jasa foto produk. Nah, tadi sempat dibahas pengambilan fotografi produk oleh Bu Duiza ya, selaku Ketua Lentera. Pengambilan fotografi produk yang bagus itu seperti apa sih, Bu? Ini ada macam ya, Bu, di sini. Jadi ketika kita berbicara teknik ambil foto dengan berbagai sudut atau berbagai angle. Nah, di sini ada tiga, mungkin dari bird angle atau high angle. Nah, bird angle, high angle ini mungkin dari atas atau dari ketinggian sejajar dengan kepala kita. Nah, ada lagi yang A angle atau sejajar dengan mata kita atau muka kita sejajar dengan produk atau model tersebut. Nah, ada lagi low angle dan frog A, artinya dari bawah ke atas kita boleh mengambilnya untuk teknik pengambilan fotografi produk. Nah, yang pertama ini pengambilan fotografi produk itu ya bird angle atau high angle, Bu. Atau teman-teman di sini. Nah, bird angle ini atau high angle ini, kenapa kita mau manggil fungsinya bird angle atau high angle? Fungsinya adalah membuat produk itu sendiri terlihat jelas, Bu, dari atas. Terlihat jelas dan apa aja yang ada di dalamnya, kalau kita dari atas kelihatan. Seperti kita contohnya, seperti kita ada di
di suatu apartemen di lantai atas, kita mau lihat ke bawah tuh apa aja kita kelihatan. Nah, begitu juga dalam pengambilan fotografi produk. Ketika kita mengambil foto dari bird angle atau high angle, itu bakal kelihatan apa aja yang ada di bawah itu. Nah, ini teknik bird angle dan atau high angle ini adalah teknik dalam pengambilan sebuah fotografi, Bu. Ini pasti fotografer pasti sudah pada tahu apa itu bird angle atau high angle. Nah, pengambilan selanjutnya adalah A level atau normal, sejajar dengan mata kita, dengan pandangan mata kita. Begitu kita ketika kita mengambil sebuah foto model, nah ini salah satu contoh fotografi yang saya ambil juga dari yang bird angle tadi, dan ini eye level sekarang. Ini adalah pengambilan foto di mana sebuah artis Indonesia yang terkenal dengan menggunakan teknik eye level atau sejajar dengan mata kita. Kenapa fungsinya seperti itu? Karena sebuah foto model itu pasti diwajibkan harus mengambil foto teknik dengan eye level supaya ya mukanya jelas. Sesama manusia kita saling tatap, ngobrol, dan begitu juga fotografi harus seperti kita menatap lawan obrol kita. Jadi kelihatan mukanya dengan jelas. Nah, itu yang kedua adalah teknik eye level atau normal angle, sejajar dengan mata kita. Nah, low angle ini atau frog angle. Ini juga salah satu foto saya dalam sebuah kegiatan mengambil foto properti di sebuah kampus. Ini mungkin ada yang tahu Pak kampus mana. Pasti teman-teman di sini pada tahu. Nah, kenapa saya bilang teknik low level atau frog angle? Nah, frog angle ini, frog ini artinya katak atau kodok. Kita kalau mengambil foto atau ngambil teknik produk dari bawah, itu pasti kita jongkok. Jongkok seperti layaknya kodok atau katak. Nah, supaya kalau kita foto produk properti, itu jelas dari bawah ke atas itu apa aja sih yang ada di gedung itu kalau kita untuk fotografi produk properti. Nah, mungkin itu teknik-teknik dari pengambilan fotografi produk supaya ibu-ibu atau teman-teman di sini lebih paham teknik-teknik apa sih yang harus dipahami dalam pengambilan fotografi produk. Nah, pengambilan fotografi produk itu ada beberapa teknik lagi selain tadi yang saya sebutkan tiga tadi. Foto diambil dengan teknik close up. Nah, maksudnya close up itu harus detail, dia dekat. Apa yang mau dipromosikan, apa yang mau ditonjolkan dalam foto tersebut, itu harus di close up, Bu, teman-teman di sini. Jadi, kenapa harus di close up? Karena dia menunjukkan atau berbicara sendiri foto itu, ada apa aja sih di dalam foto itu. Misalnya saya contoh, nih foto saya di sini untuk fotografi produk kuliner. Kulinernya tentang steak. Nah, dalam steak itu ada apa aja, Bu? Mungkin tadi ada Pak Anton juga yang bergerak dalam bidang kuliner ya, Pak Anton. Ini mungkin bisa jadi contoh. Nah, dalam steak ini ada apa aja? Misalnya ada sayurannya, ada kentangnya, dan tentu ada steak itu sendiri. Jadi harus jelas apa aja. Kita mau jualan apa? Misalnya dalam steak jualannya ya sayur, steak, dan kentang. Harus detail. Jadi kalau nggak detail, mungkin pembeli atau pelanggan konsumen ya nggak ngerti maksudnya apa, dia jual apa. Jadi untuk penekanan aja bahwa sang foto itu kita menjualan berbagai macam di dalam foto itu. Nah, peran gambar produk dalam online marketing sangat penting, Bu. Karena dalam hal ini kita sebagai pengusaha online, gimana sih menarik perhatian pelanggan secara visual? Nah, itu tadi dengan teknik-teknik yang saya ajarkan tadi atau yang saya kasih, dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli, menunjukkan dedikasi dan profesionalisme seller, memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Jadi, kalau kita menampilkan foto-foto produk yang jelek, yang tidak jelas,
ya mungkin pelanggannya juga belum bisa mengambil keputusan, wah gue mau ngambil foto produk atau mengambil barang ini, lihat-lihat dulu ah, ntar dulu ah. Tapi kalau kita udah ngelihat produk-produk yang gambarnya bagus, baik itu mau di marketplace mana aja, pasti saya tertarik. Bahkan bisa-bisa dimasukkan ke dalam troli. Ya saya sih pengalamannya kalau saya belanja di online, marketplace, pasti saya ngeliat gambarnya dulu. Gambarnya begitu bagus, apalagi harganya murah. Pasti saya masukin troli langsung. Entah itu dibeli atau tidak, yang penting saya udah tertarik dengan gambar itu, dengan barang itu. Apalagi ditambah dengan murah. Pasti konsumen akan tertarik. Nah, juga menunjukkan dedikasi sebagai profesional reseller kita ya. Supaya kita nggak dibilang ecek-ecek atau dibilang abal-abal penjualnya. Ya kita tunjukin dedikasi kita, foto kita dengan foto. Supaya bagus, menarik, dan eye-catching tadi. Memberikan kesan yang baik kepada pelanggan. Nah, itu juga salah satu contoh dari foto produk tersebut. Nah, zaman pandemi Corona, COVID-19, pasti banyak bu teman-teman yang malas keluar, takut inilah, takut itulah. Nah, saya mau menyiapkan nih, membuat studio mini, gimana sih caranya sih, Pak Jaka? Nah, ini saya ada contoh, membuat studio mini. Jadi, membuat studio mini itu nggak mahal ya, Bu? Atau teman-teman bisa dengan kardus, atau saya pernah nyoba dengan laptop saya sendiri dengan di latar belakangi atau dikasih kertas APS A3 yang seperti contoh di bawah ini. Nah, kenapa harus mempunyai studio mini? Nah, itu tadi, supaya menghasilkan gambar-gambar yang baik, berkualitas, dan tentu saja eye-catching. Nah, ini contoh-contoh dari studio mini. Kalau dihitung itu mungkin dari kardus sendiri, kita pasti selalu nemu di rumah kita. Kardus yang nggak kepake di rumah bisa dipakai buat seperti ini. Nah, kalau di sini kan ada lighting-nya, Bu, teman-teman. Nah, bisa dipakai dengan ini, Bu. Sekarang zamannya lampu LED. Bisa dipakai buat sebuah lighting dari studio mini tersebut. Atau teman-teman punya HP 3, mungkin duanya buat senternya dinyalain sebagai lighting pengganti lampu. Bisa juga, Bu. Bisa juga teman-teman di sini. Jadi nggak mesti teman-teman yang harus mengeluarkan cross-check uang yang banyak untuk membuat studio mini. Jadi yang penting ada sebuah cahaya yang membuat produk itu menonjol atau keluar. Nah, perlengkapannya pun sederhana di sini. Nggak usah repot-repot membuat studio mini dengan peralatan sederhana. Kamu hanya memerlukan kertas APS atau karton putih. Nah, sebaiknya di sini menggunakan background foto yang polos. Jangan ada coraknya atau warnanya atau gambarnya. Nah, harus berwarna putih. Kenapa harus berwarna putih? Ya itu tadi, supaya menonjolkan sebuah produk tersebut yang mau ditonjolkan apa. Jadi kebanyakan ada yang memilih warna hitam, ada yang memilih warna oranye, tapi kebanyakan fotografer memilih warna yang netral yaitu putih, supaya menonjolkan produknya. Nah, jika produk yang akan dijual adalah sesuatu yang bisa dipakai, disarankan untuk menggunakan model sebagai gambaran bagi calon pembeli. Nah, maksudnya ini ketika produk yang dijual bisa dipakai, yaitu kayak tadi Pak Pri menjual kaos, itu sebaiknya menggunakan model. Apalagi modelnya cantik atau ganteng. Itu salah satu pemikat supaya kita dilihat atau dilirik sebuah konsumen untuk menarik perhatian mereka. Kalau untuk fashion. Nah, kalau jenis produk ini juga bisa memberi gambaran pada pembeli, khususnya pada produk tersebut. Dikenakan langsung mintalah bantuan teman atau saudaramu. Nah, mungkin kalau mau yang nggak keluar lagi, keluar duit,
mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di sini punya teman atau punya saudara, punya ponakan yang cantik atau yang ganteng. Nah, mungkin bisa dipakai buat foto produk fashion tersebut. Jadi, sekali lagi menunjukkan dedikasi kita sebagai profesionalisme dalam menjualkan produk kita sendiri. Tanpa mengeluarkan budget yang gede atau keluar rumah. Seperti yang terjadi dalam masa pandemi ini. Nah, ada sebuah foto, tentukan tema ingin ditampilkan agar hasilnya relevan dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, dalam hal ini saya ngambil contoh, misalnya kita mau ngambil foto kopi. Temanya mau ngambil apa nih? Kita harus punya tema, konsep, dan juga ide yang mungkin menjadi produk kita lebih menjual atau lebih dikenal orang. Ya, contoh kita mau ngambil foto kopi, harus ada butiran-butiran biji-biji kopinya, karungnya, atau sebuah sendok kopi yang familiar dalam iklan-iklan di visual TV. Nah, ini mungkin contoh satu lagi adalah saya juga yang ngambil di sebuah, jadi kita mau menampilkan sebuah kampus yang intinya nyaman, kekinian, dan juga sangat anak muda. Nah, saya akan pasti menampilkan temanya, okay, kalau sebuah kita mengambil teknik fotografi kampus, ya berarti kita harus menampilkan sebuah mahasiswanya, tentunya mahasiswinya yang cantik, dan juga membawa sebuah buku yang tentunya akan menjual sang kampus tersebut. Jadi harus ada tema, biar supaya kita lebih kreatif lagi, dan juga idenya lebih menjual lagi. Jangan hanya produk itu sendiri difoto aja satu. Toh mungkin kalau dalam kreatif ini kita lebih memakai properti yang lain atau lebih tematik lagi. Mungkin itu contoh kalau kita mau mengambilkan fotografi dalam bentuk tematik. Nah, jika tema itu sudah siap, maka kamu tinggal menyiapkan properti sesuai yang tadi saya sampaikan, gunakan properti, aksesoris yang ada, seperlunya akan perlu produk tetap menjadi perhatian utama. Ya mungkin dalam hal ini kuliner, tadi ada yang kuliner, ada yang kaos, fashion. Ya mungkin kalau dalam kuliner bisa menampilkan sebuah modelnya yang lagi makan dengan gaya makannya tuh kayaknya nyeleneh. Atau membuat orang pengen makan pada saat itu juga gitu loh. Jadi bisa aja propertinya sebuah model dalam hal kuliner. Atau dalam hal fashion, tadi saya bilang kita menggunakan sebuah model lagi yang cakep tentunya, yang cantik atau yang ganteng. Itu salah satu untuk properti-properti yang menggunakan foto tematik. Pentingnya foto produk yang menarik. Nah, foto produk yang baik dan rapi akan lebih mudah ditemukan di antara produk-produk lain. Nah, di sini saya ada contoh Tupperware yang kosong dan Tupperware yang isi. Nah, Tupperware yang kosong, kalau kita moto hanya Tupperware kosong, mungkin dalam hal ini konsumen nggak ngerti itu Tupperware buat makan atau buat kue atau buat apa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tambahin properti yang lain seperti kue-kue yang saya foto di sini, itu konsumen jadi tahu, oh ini Tupperware buat kue loh, buat cemil-cemilan anak-anak atau buat coklat atau buat makanan yang lain gitu. Jadi selain menunjukkan kita menjual Tupperware, kita nunjukin juga fungsi Tupperware itu buat naruh apa. Selain buat makan nasi atau buat kue kah atau buat naruh yang lain sebagainya. Nah, agar foto itu baik dan rapi tentunya, kita tata dengan rapi dan yang benar dan baiklah. Tentunya dengan properti-properti yang tadi saya sebutkan di sebelumnya, cahaya yang bagus, dan studio mini juga bisa dipakai. Nah, pentingnya fotografi yang menarik. Nah, di sini saya contohnya ada ya Bu, beberapa bisa dilihat. Ada es krim. Mungkin ini natanya harus
es krim kalau satu aja kan mungkin kita bosen. Sering kita ngelihat iklan produk, ngelihat es krim pasti satu aja juga biasalah. Tapi kalau kita tata tiga begini, tiga baris, mungkin orang jadi menarik. Pesannya jadi menarik lah untuk produk tersebut. Nah itu mungkin contoh-contoh dari fotografi produk yang rapi dan baik. Nah, di sini tips. Tips foto produk. Tadi saya udah bilang, pencahayaan harus cukup. Karena tanpa pencahayaan, kita nggak bakal menghasilkan fotografi produk yang bagus. Nah, mungkin ini salah satu contoh saya dalam hal fotografi musik ya, Bu. Kenapa saya contohin ini? Karena dalam foto ini banyak cahayanya yang bagus. Jadi saya ambil contohnya seperti itu. Nah, nggak punya kamera, cukup penggunaan kamera smartphone bisa. Tadi saya bilang, bikin studio mini saja bisa juga. Perhatikan pengaturan brightness, contrast. Nah, kalau dalam handphone kan ada tuh pengaturannya, Bu, atau aplikasinya. Atur brightness-nya, kontrasnya, atau warnanya. Semua pasti ada dengan tentunya handphone-handphone yang tadi saya bilang, saya sebutkan. Unggulkan produk dengan menggunakan background polos. Ya, tadi saya juga udah bilang, berwarna netral, hindari melakukan zoom pada saat memfoto. Nah, kalau kita mau dapat kualitas foto yang baik, yang size-nya besar, kita dalam membuat foto dengan kamera SLR atau dengan kamera handphone, jangan sekali-sekali Ibu menzoomnya, Bu. Karena zoom itu mempengaruhi kualitas foto tersebut. Kenapa mempengaruhi foto tersebut? Karena pengalaman saya kalau kita zoom objek kita, itu kualitas gambarnya bisa menurun. Tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa dipraktekin nanti di rumah, kalau pakai handphone di zoom, pasti jelek. Beda dengan ngambil foto kamera dengan tanpa zoom. Pasti gambarnya lebih bagus. Bisa dipraktekan. Nah, kenali spesifikasi kamera smartphone kamu. Nah, sebelum kita memotret, pasti kamu harus dengerin dulu spesifikasi dari handphone kamu sendiri. Nah, itu tips yang pertama. Nah, yang kedua adalah ambil foto dari berbagai sudut. Nah, tadi saya udah ajarkan harus dari berbagai sudut, Bu, atau teman-teman. Karena kalau tidak dengan berbagai sudut ngambilnya, itu akan bosen, pastinya bosen ngelihatnya itu-itu aja, apalagi nggak pernah ganti. Nah, biasanya kalau yang jualan online, itu minimal sebulan sekali di-update, Bu, foto-fotonya. Karena sekarang udah gampang kita mengambil foto, atau 3 bulan sekali bisa di-update foto-foto tersebut dengan tentunya foto-foto dan produk-produk yang baru dari teman-teman. Gunakan foto model jika diperlukan. Tadi juga saya sebut, buat gambar yang memiliki tema. Harus dengan tema, Bu, ya, karena supaya menarik lagi. Tambahkan watermark agar foto kamu tidak disalahgunakan dengan orang lain. Nah, maksudnya watermark itu, mungkin ini contohnya dari foto saya. Di sini kan saya ada contoh foto nih. Ada bacaannya Jaka Foto. Nah, kenapa saya label ini atau saya kasih watermark ini? Supaya kalau kita fotonya diambil orang, kita tahu. Dan itu ada undang-undangnya, ada hak ciptanya kalau foto kita diambil orang lain. Jadi kalau bisa Ibu foto-fotonya harus dikasih watermark atau dikasih labelin sendiri dengan nama toko Ibu atau nama dari teman-teman itu. Nah, kenali selanjutnya, percantik fotomu dengan mengedit foto seperlunya saja dengan aplikasi editing foto. Nah, banyak banget nih aplikasi dari handphone, apalagi dari komputer. Mungkin dari handphone bisa searching di Google Play-nya. Edit foto, pasti keluar semua tuh, Bu, di Google Play itu, Bu. Banyak, tinggal milih aja. Dan menurut saya semuanya itu bagus. Tinggal ibunya aja pemakaiannya gimana. Sesuaikan dengan kebutuhan ibu atau teman-teman. Nah,
seni visual. Ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Nah, mungkin di sini nanti setelah saya ada Ibu Patricia, fotografi tanpa desain atau digital imaging itu hambar atau kurang menarik. Bisa, teman-teman bisa diedit sedikit, tapi jangan terlalu banyak ngeditnya agar tidak terlalu berlebihan lah menonjolkan sebuah produk itu. Mohon maaf Pak Jaka, waktunya sudah habis nih Pak Jaka. Oke. Kita lanjut ya Pak, maaf ya. Oke. Nah, tipografi ini adalah sebuah timeline atau sebuah huruf yang bisa dipilih oleh teman-teman dalam hal desain atau pengeditan foto. Nah, ini software-software yang ada di desain grafis. Untuk foto bisa, untuk desain bisa, ada Photoshop, ada CorelDRAW, ada Freehand, banyak lah. Pokoknya ibu-ibu bisa searching di Mbah Google. Hargai karya teman-teman di sini, baik itu jelek maupun bagus. Karena setiap karya yang teman-teman hasilkan, itu pasti ada nilainya, percaya deh teman-teman, termasuk dengan saya. Jadi desain grafis bukan desain gratis. Pasti ada nilainya teman-teman, bukan nilai yang gratisan. Apa yang teman-teman nanti buat dalam hal fotografi produk. Oke, terima kasih Pak Arif, sudah selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Jaka. Ini luar biasa sekali materinya. Ya. Saya sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman di sini yang masih pada ganteng-ganteng cantik-cantik, ini sudah banyak pertanyaan nih, Pak. Tapi ya, kita tahan dulu Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan nanti setelah materi dari Bu Patricia, baru kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi Pak Jaka, nanti fansnya akan banyak untuk bertanya. Ini sisi angle-nya sisi frog ya Pak ya. Sisi frog. Oke. Baik, kalau begitu Pak Jaka, terima kasih ya, atas materinya tentang pengambilan gambar produk. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan disimpan, disiapkan. Kita akan berpindah dulu sekarang ke Bu Patricia. Sekali lagi Pak Jaka, terima kasih. Sama-sama. Bu Patricia. Oke. Bu Patricia, sudah siap Bu Patricia? Ya, selamat siang Pak Arif. Nah, ini Bu Patricia ini luar biasa. Beliau adalah co-founder Venel Studio. Beliau punya studio sendiri. Ini di Bali lokasi ya Bu ya? Iya, betul. Luar biasa, berarti objeknya banyak ya Bu di sana ya Bu ya, menarik ya? Ya, kebetulan kita memang khususnya itu adalah untuk videografi komersial seperti produk, terus kemudian properti seperti hotel atau proyek arsitektur gitu. Ya, di sini karena memang pembangunan untuk hotel yang lumayan banyak, jadi ya gitu. Cuma karena pandemi jadi ya kita slow down dulu. Jadi lebih ke produk sih sekarang gitu. Produknya juga, merchandise Bali juga bagus-bagus itu Bu ya. Oh iya, ya, betul sekali. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, semua pelaku UMKM kalau produknya memang dikemas dengan baik, bisa menyaingi ya Bu Patricia ya? Oh iya, tentu saja, pastinya. Kalau begitu saya persilahkan Bu Patricia untuk menyampaikan materinya, karena yang lain sudah menunggu nih. Ya. Silakan Bu Patricia. Baik, saya izin sharing screen dulu. Sebentar ini, oke. Screen-nya apakah sudah muncul? Belum. Belum. Oke, sebentar. Bapak Ibu, mohon maaf tolong di-mute dulu ya, Bapak Ibu yang lain. Mohon bantuannya Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu pelaku UMKM, minta tolong di-mute dulu supaya suaranya tidak mengganggu.
Oke, sebentar ini ya. Ya, sambil menunggu saya bacakan sedikit nih resumenya Bu Patricia nih. Beliau ini luar biasanya, saya hanya baca yang singkat-singkat saja ya. Ini tahun 2014, beliau berpengalaman di ESA International Bali Interior Designer. Beliau mendesain, mengembangkan konsep, dan implementasi solusi interior ruangan dan proyek desain untuk klien, serta menjalin relasi dengan klien. Tahun 2018, beliau di Vendel Studio sebagai co-founder sekaligus manager, merancang desain dan distribusi proposal untuk klien dan rekan potensial, kemudian juga manajemen branding dan presentasi perusahaan di medsos, lalu organisasi dokumen dan mengorganisasikan jadwal proyek. Ini luar biasa nih, kemampuannya juga desain grafis, desain interior, digital marketing, komunikasi tim kreatif, ini dahsyat sekali. Ini CV-nya luar biasa loh. Beliau juga lulusan dari ITB ternyata untuk desain interior. Nah, ini pengalaman yang luar biasa yang bisa dibagikan ke kita. Bagaimana Bu Patricia? Bu Patricia? Zoom-nya masih ini Pak, oh. Kayaknya lagi bermasalah itu Zoom-nya. Bermasalah ya. Ya, kita ngobrol dulu, baik. Nggak apa-apa. Baik. Kalau begitu, kita ke sesi pertanyaan dulu kali ya untuk Pak ya, Jaka ya. Pak Jaka dulu. Jaka, boleh. Pak Jaka? Masih on, Pak Jaka? Pak Jaka? Ya, halo. Pak Jaka, ada? Oh iya, Pak Jaka. Ini kebetulan, ini nampaknya Bu Patricia sedang terkendala di sana, entah cuaca atau kondisi sinyalnya, Pak. Jadi kita langsung ke bagian sesi tanya jawab nih, Pak. Ya, boleh. Sambil boleh. Menunggu. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Jaka. Silakan raise hand boleh, via chat juga boleh. Ini rata-rata minta bahan presentasinya. Oh, boleh. Nanti bahan presentasi insya Allah akan kita sediakan. Pak Jaka sudah memberikan. Nanti akan kami berikan bahan presentasinya. Pak Jaka, tadi saya sedikit tertarik mengenai pengambilan gambar untuk makanan nih, Pak. Nah, betul, ya, Pak. Pengambil gambar untuk makanan biasanya kan harus bisa mengambil gambar supaya orang tuh tergugah bahasa kitanya itu supaya bisa ngiler, Pak, yang ngelihat. Itu betul. Ada teknik lain nggak supaya ini kayaknya enak banget gitu makan, Pak? Ya mungkin tekniknya yang tadi saya bilang, Pak Arief, mesti dari berbagai angle atau berbagai sudut. Karena kalau tidak berbagai sudut, kita boring lihatnya dan pasti bosen. Nah, mungkin tekniknya dikasih tematik, Pak Arief, yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, tematiknya itu okelah kalau kita kuliner, kita harus undang atau kita cari teman atau saudara supaya kita kasih arahan dia dengan cara makannya seperti apa tuh, Pak Arief. Supaya ngiler. Banyak kan di TV-TV, di stasiun televisi swasta, begitu ngelihat iklan kuliner, pasti ada modelnya yang lagi makan atau lagi menggigit sebuah produk kuliner tersebut. Jadi itu mungkin teknik-teknik yang paling utama dalam hal kuliner, supaya kita lebih menarik lagi dalam hal penjualan produk kita. Gitu, Pak Arief. Jadi benar-benar harus ada temanya ya, Pak? Harus ada tema, Pak Arief. Jadi nggak mesti model lagi ya, jadi bisa properti yang lain. Misalnya kita lagi olahraga lah misalnya, dengan misalnya kulinernya minuman atau sebuah produk air minum, bisa dengan menggunakan properti olahraga. Bisa juga, jadi nggak mesti model. Siap. Di sini banyak yang mitra UMKM kami itu produknya makanan, Pak. Jadi kalau saya lihat misalnya ada yang nasi, ada produk makanan kuliner, ada yang minuman. Ini mungkin kemasannya, fotonya harus terlihat ada tema orang yang sedang lapar atau orang haus gitu, Pak ya. Betul, Pak Arief.
Nah, kalau selain produk makanan, Pak, misalnya tadi kan produk fashion harus dipakai sama yang ganteng-ganteng kayak saya, Pak. Gitu. Katanya, kata istri saya begitu, Pak. Oh iya, betul, Pak. Ya. Sama, Pak. Sama ya, Pak. Nah, kalau Pak, kalau misalnya, kalau saya misalnya merasa tidak percaya diri, aduh, nyari orang ganteng siapa ya, gitu. Kalau nyari model, kita nggak punya uang nih, Pak, untuk bayar model. Nah, ini ada trik lain nggak, Pak, selain pakai model atau cari orang ganteng, orang cantik seperti saya gitu, Pak? Nah, mungkin kalau kita mau low budget atau tidak ada biaya, ya mungkin nanti setelah materi saya, ada materi dari Bu Patricia, itu bisa diedit, Pak. Jadi kita nggak mesti kita pakai model sungguhan, bisa aja kita potret baju tersebut. Nah, kita pajang nih, Pak, foto-foto orang bule, ya, Pak, ya kan, yang di luar sana, yang ganteng-ganteng, yang bagus-bagus, tapi dengan editing yang profesional dari nanti dari materi Bu Patricia tersebut. Jadi nggak mesti mengeluarkan barang, nggak mesti mengeluarkan properti banyak, nggak mesti mengeluarkan biaya banyak, ya tinggal edit aja, kita main editing, jadi deh, Pak, gitu. Oke. Kalau pakai manekin, Pak, gimana, Pak? Minusnya apa nih, Pak, kalau pakai manekin, Pak? Jangan, Pak, jangan pakai manekin, Pak. Kenapa tuh, Pak? Bisa, Pak. Nggak sesuai dengan properti yang ada di fotografi untuk hal profesionalisme, ya, Pak, ya. Jadi, fotografi itu harus, ya tadi saya bilang, menarik, dan sesuai dengan tema yang atau kita sesuaikan konsep kita, gitu. Oke. Berarti memang itu harus pakai model ya, Pak. Misalnya modelnya Pantone nih. Pantone kan kelihatan gagah, ganteng gitu ya. Jadi betul, Pak. Pantone misalnya jadi model gitu ya. Ya, Pak. Betul, ya, Pak. Asal jadi bayarannya. Sering, Pak. Aja, Kang. Tadi mau tanya. Ya, oh iya, silakan Bu Nita. Bu Nita mau tanya. Silakan Bu Nita. Ya, Pak Jaka. Begini, kalau misalkan kita ada produk dan ternyata kita nggak punya niatan untuk mau ambil gambar, tapi pas di perjalanan atau di mana kita kok kayaknya tertarik dengan view yang ada di belakang, yang ada lah view yang ada. Nah, dan kita juga menginginkan produk kita pengen kita foto juga, begitu loh. Ini bagaimana nih, Pak, triknya, Pak? Jadi tidak harus kan yang namanya latar belakangnya harus putih atau metal tadi yang Pak Jaka sampaikan. Kalau misalkan produk apa latar belakangnya selain putih atau memang latar belakangnya view pemandangan dan sebagainya, mungkin Bapak punya, Pak Jaka punya trik-trik khusus, Pak. Oke, Ibu. Itu aja, terima kasih. Ya, makasih Bu Nita. Ya, mungkin kalau Ibu menggunakan dengan foto yang tematik, ya mungkin ibu bisa menggunakan tadi kalau ibu lagi jalan-jalan, ketemu nih misalnya produknya apa, ibu misalnya air minum, ya ibu boleh foto produk itu misalnya di lapangan atau di sebuah lapangan jogging, ya bisa, bu, diambil. Jadi ibu ketika ibu lagi jogging atau lagi CFD, Car Free Day, di mana, ya bisa, bu, langsung, karena mungkin kamera udah mewakili dari kita mau membuat produk yang lebih menarik atau lebih eye-catching. Bisa, ibu, di mana aja. Jadi nggak mesti ibu harus konsep di rumah aja. Di luar juga bisa. Apalagi di luar itu cahayanya pasti bagus dan natural. Iya, Pak. Iya. Dan kalau saya lihat kan memang kalau kita ingin menonjolkan produknya, latar belakangnya terkadang diblurkan ya, Pak, ya. Betul, kan, supaya produknya lebih menonjol lagi gitu ya, Pak, ya. Betul, Ibu. Ya mungkin itu nanti ada namanya teknik lagi, Bu. Teknik selain tadi yang saya jelaskan, mungkin di lain kesempatan nanti saya bisa jelaskan lagi, namanya teknik depth of field atau bokeh. Ya mungkin salah satu foto favorit dari semua kalangan fotografer yang ingin fotografinya yang di belakangnya blur ya, Bu, ya. Itu sangat bagus juga, Bu, kalau Ibu emang punya konsep seperti itu. Dan ada lagi nanti tekniknya, mungkin saya jelaskan di lain waktu. Oke, Bu, ya. Oke, iya. Oh, jadi ada continue nih, ya. Ada, Bu. Ditunggu deh continue-nya. Ya, iya, terima kasih, Pak Jaka. Iya, mari, masih. Ini itu teknik, bukan teknik fotografi yang Pak Jaka sampaikan. Teknik untuk mengundang kembali beliau, Bu. Baik, Pak Jaka, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip nih, Pak Jaka.
Pak, kalau Pak Jaka untuk foto makanan sebaiknya fokus hanya pada makanan saja atau pakai background pendukung, Pak? Oke, sebaiknya kalau foto makanan. Iya, halo, halo. Ini makanannya apa nih, Pak? Saya boleh, ya, Pak. Saya boleh tahu? Mas, Pak, silakan, Pak. Pak Oregano mungkin boleh langsung di speakernya dinyalakan, Pak Oregano. Kalau boleh tahu makanannya apa ya, Pak? Nah, ini yang menanyakan, yang bertanya adalah Pak Oregano. Ya mungkin saya jelaskan lagi, mungkin masuk nanti. Ya kalau foto makanan, tadi kan saya udah kasih contoh tuh foto stick. Nah, produk dari Pak Oregano ini apa? Kalau stick ya mungkin sama, harus disamain dengan tadi contoh yang saya kasih. Tapi kalau nanti kulinernya misalnya nasi goreng, atau nasi uduk, atau hal makanan lain, atau bubur ayam yang Indonesia banget lah, itu harus didetailin, Pak. Di dalam misalnya bubur ayam, di bubur ayam ada apa aja sih? Ada ayamnya, dan kalau biasa kan kita tampilan bubur ayam, tahu-tahu yang terakhir kita ngasih kerupuk ya, terakhir. Nah itu jangan, Pak, jangan dikasih kerupuk dulu. Kerupuknya mungkin bisa ditaruh di samping-samping dari mangkok tersebut supaya kelihatan dari bubur ayam. Itu kenapa, Pak? Ya supaya tematik aja, Pak, tematik. Nah itu namanya teknik tematik. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau kita kita produk bubur ayam ngasih fotonya langsung jadi ada kerupuknya di atas. Nah, konsumen nggak bisa ngelihat ada apa aja di dalam bubur ayam tersebut karena yang terlihat pasti ada kerupuk doang sama bubur nasinya aja gitu, jadi nggak kelihatan dengan makanan lain gitu, Pak. Nanti kesannya jadi jualan kerupuk ya, Pak, bukan jualan iya, bubur betul. Ya, Pak. Siap. Dagang mangkok juga bisa, Pak. Oh, dagang mangkok jadinya, ya, Pak. Iya. Itu tadi pertanyaan dari Pak Oregano. Oh, Pak Oregano ini produknya pempek, Pak. Oh, pempek. Wah, apalagi pempek kan terkenal tuh dengan pempek Palembang. Wah, banyak, Pak. Ada mie-nya, ada bumbunya. Jadi banyak lah ketika kita mau makan sebuah pempek. Nah apalagi pempek itu sangat identik dengan Palembang ya. Mungkin Bapak harus motonya bisa di backgroundnya misalnya kalau nggak mau indoor, outdoor ke Palembang misalnya dengan atau dengan editing nggak usah ke Palembang dengan jembatan yang Palembang terkenal itu bisa diedit, Pak. Jadi nggak mesti kita ke Palembang, Bapak udah bisa ngedit ya tinggal diganti aja backgroundnya jadi jembatan Palembang tersebut. Jadi seolah mengesankan itu asli Palembang gitu ya, Pak? Iya betul, Pak. Karena kan kesannya kalau pempek itu pasti berasal dari Palembang ya. Kita harus nunjukin aja keaslian itu gitu. Bukan pempek dari Bogor ataupun pempek dari Jakarta ya, Pak? Iya betul, Pak. Nanti beda, Pak. Kita, karena asalnya ini ada kan pertanyaan dari... lain, Pak. Betul. Ini Pak ada pertanyaan dari Pak Dik-Dik. Pak Jaka, bila foto produk ikan bandeng presto di dalam ruangan dengan foto background di luar, agar bisa sama dari sisi kecerahannya, ada tips dan triknya nggak, Pak? Ya, makasih pertanyaannya. Nah, kalau ini kan termasuk produk juga ya, karena kita memotret sebuah ikan atau sebuah makanan yang udah jadi, cepat saji, tinggal digoreng, lalu dimakan. Ya mungkin bisa tadi membuat studio mini, Pak. Studio mini yang nggak perlu ngeluarin budget mahal, nggak perlu ngeluarin properti-properti banyak, Bapak cuma perlukan background putih, kertas lebar A3, dan juga cahaya yang baik kalau di dalam rumah. Karena kalau cahaya baik, saya jamin Pak, foto Bapak itu pasti bagus dan detail kelihatannya, karena harus berbagai sudut tapi Pak ya, jangan cuma satu angle aja. Karena kalau berbagai sudut, Bapak detail, ngasih penjelasan, tanpa ngomong, Bapak udah menjelasin dari foto produk tersebut. Gitu, Pak Arief. Jadi memang harus ada pencahayaannya dan harus detail ya, Pak? Betul, Pak Arief. Karena itu fungsi dari teknik ya. Pengambilan dari berbagai sudut. Oke. Okay. Kalau ruangannya mungkin tidak terang, Pak, dan HP-nya nggak ada flash-nya, itu gimana, Pak, caranya ini, Pak? Jangan sekali-kali, Pak. Jangan sekali-kali kita motret tanpa ada cahaya yang terang, yang maksimal. Kita ngakalinnya, jangan diakal-akalin, Pak. Karena kalau kita udah memotret sebuah produk itu, kalau cahayanya kurang, pasti hasilnya bakal kurang juga, Pak. Masa Pak harus menunggu cahaya terang ya, Pak, ya, di luar, Pak. Gitu.
Kan ya. Sekarang zamannya lampu LED, Pak. Kita dengan pakai lampu LED dengan ukuran kamar misalnya 4x4 aja, dikasih lampu LED yang 11 watt. Itu terangnya banget, Pak. Kalau di rumah saya seperti itu sih, Pak. Terang banget, Pak. Sudah cukup ya, Pak, dengan lampu LED dari ruangan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bu Tus Leila. Pak Jaka, jika saya punya produk lebih dari 20 item, tapi saya ingin bisa memasarkan produk tersebut dalam satu atau dua foto yang bisa mewakili semua produk. Ada tips dan trik tidak, Pak? Ya, yang tadi saya bilang, di semua pertanyaannya ada di sebelah di materi nih, materi saya tadi. Kalau Ibu mempunyai produk yang melebihi dari satu atau banyak, ya bisa, Pak. Bisa, Bu, disusun, Bu Tuslela ya. Disusun dengan rapi, tentunya dengan tadi properti yang ada, yang cukup, yang baik, cahaya juga baik. Nah, Ibu bisa susun, Bu, dengan tadi yang menggunakan tema tadi. Saya bilang, jangan sekali-sekali Ibu kalau motret produk yang banyak, ya hanya foto produknya aja, tapi harus dipakai dengan tema supaya foto produk itu menjadi tematik. Jadi harus rapi, Bu, minimal rapi dan supaya baik dilihat oleh konsumen kita. Itu Ibu Tusela. Pak, kalau produknya macam-macam, misalnya produk saya penjual palu gada, Pak. Misalnya bahasanya kan palu gada, palu kita pun ada gitu bahasanya. Nah, misalnya saya punya produk makanan beku, misalnya seperti daging-dagingan dan lain-lain. Saya juga punya produk yang jauh beda kategorinya, misalnya fashion. Ini nggak bisa digabungkan ya, Pak ya? Pak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa digabungkan. Karena udah jelas berbeda, Pak, produknya, Pak. Kalau digabungin, apa kata konsumen ini? Mau jaga apa ya? Sebenarnya jadi bingung konsumennya gitu. Jadi harus satu-satu, Pak. Satu-satu dengan yang penting fotonya baik dulu, Pak. Baik dan enak dilihat gitu loh. Gitu. Kalau makanan, Pak, sesama makanan misalnya. Tapi saya punya tiga jenis makanan. Maksudnya dalam artian, saya punya makanan khas Bali, saya punya makanan khas tadi kan Palembang, saya juga punya makanan khas Betawi misalnya. Nah, ini apakah bisa digabung atau tetap harus beda-beda, Pak? Nah, gini ya, Pak. Dalam teori fotografi, Pak, ketika kita memotret sebuah objek, baik itu makanan, produk-produk yang ada jual, intinya kita mau menampilkan pesannya atau menunjukkan objeknya, Pak. Jadi apapun objeknya, Pak, kalau kita mengikuti teori fotografi, tanpa dengan tadi yang saya bilang properti yang jelas, cahaya yang jelas, itu kita pasti bakal hambar, Pak. Jadi harus, terutama pentingin itu, Pak, teori fotografi tadi. Jadi apapun objeknya, apapun produknya, harus diutamain tadi, Pak. Jadi itu, Pak Arif. Oh gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ini saya coba menghubungi dulu Bu Patricia, sudah online lagi kah? Siap, siap. Ya, Pak Arif, maaf tadi ada kendala teknis. Oke. Okay. Ini jadi waktunya terpakai ini, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Silakan Ibu, Pak Ipur bisa tolong ditampilkan dulu materinya. Siap. Silakan Bu Patricia, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, selamat sore, assalamualaikum Ibu Duza dan Pak Arif dan rekan-rekan UMKM sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Patricia Ardita. Sore ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat desain brosur digital menggunakan aplikasi gratis. Ini saya akan langsung memberikan tutorial, jadi supaya bisa langsung praktek. Bisa diharapkan sekarang, kalau misalnya masih belum bisa praktek sekarang, tapi saya akan memberikan contoh-contohnya langsung gitu. Jadi bisa, seandainya nanti mau diminta materinya, akan bisa diberikan. Oke, next-nya. Ya, jadi brosur digital itu sebenarnya sama seperti brosur yang biasa yang sudah kita kenal, namun karena sekarang sudah bergerak di dunia online, kita juga perlu memperlakukan brosur kita ini dengan adaptasi yang baru, yaitu dengan size yang online dan kemudian juga elemen visualnya juga tentu
berbeda dari brosur yang offline biasanya. Di sini elemen visual yang perlu kita perhatikan dan fokuskan untuk brosur digital itu ada tiga, yaitu warna. Dan warna ini sendiri itu sangat penting, apalagi untuk industri kuliner. Itu ada warna-warna yang sangat disarankan untuk dijauhi, tapi ada juga warna yang sangat disarankan untuk digunakan. Untuk seperti yang dicontoh ini, saya gunakan, saya ambilkan contoh warna merah dan warna kuning, dan di tengah ini warna coklat ya, atau krim ya. Untuk industri yang lain, seperti industri pakaian atau industri barang-barang yang lain, itu tidak terlalu ada restriction ya, maksudnya larangan untuk mau menggunakan warna apapun sebenarnya bisa. Nah, kenapa kuliner ini dikhususkan? Karena memang mungkin bisa dibilang, tidak dibilang terbatas, tapi agak harus berhati-hati dalam menggunakan warna. Next. Ya, sekarang kita ambil studi kasusnya, yaitu usaha nasi Jinggo Bali. Jadi, kebetulan saya kemarin sudah sharing dengan Bu Duza, dan Bu Duza minta untuk coba diangkat studi kasusnya dari nasi Jinggo Bali ini dengan kode 659 dari Patra Market. Jadi, terima kasih banyak. Ya. Ini hadir nggak nih, 659 Jinggo Bali? Oh iya, kalau hadir mungkin... Pak Yudi ada. Oh iya. Saya lihat tadi Pak Yudi ada. Iya, saya hadir, Ibu. Iya, siap Pak Yudi. Izin dibahas salam ya, Pak. Kenal, Ibu. Iya, izin dibahas ya, Pak, produknya. Iya. Iya. Iya, Pak Yudi. Kebetulan istri orang Bali, Ibu. Oh iya, Masya Allah. Iya, Pak. Nanti mungkin bisa silaturahmi kalau di sini. Insya Allah, insya Allah. Ya. Baik, mohon izin meneruskan ya, Pak, ya. Silakan Bu, silakan. Ya, jadi kemarin ini saya diberikan foto nasi Jinggo. Nasi Jinggo Bali ini tuh memang seperti yang tadi Pak Jaka bilang, bahwa foto itu sekarang tuh bisa menggunakan kamera gitu. Cuma memang lighting itu sangat perlu ya, itu sangat penting. Nah, tapi alhamdulillahnya dengan kemajuan teknologi, kita bisa melakukan digital imaging dengan foto-foto tersebut, dan ya kita tidak perlu hire designer profesional, tapi kita bisa melakukan ya paling tidak sedikit perbaikan, tapi kita bisa menggunakan itu untuk brosur digital kita. Seperti contohnya di nasi Jinggo ini kemarin fotonya dari sebuah, kelihatannya di atas meja gitu, dan kemudian dengan flash gitu masih ya, akhirnya masih bisa saya ambil, dan ini saya bikin fokusnya hanya di tengah gitu. Jadi inilah, disinilah pentingnya bermainnya desainer grafis itu, karena kita berusaha untuk mempercantik foto, bukan kita menipu ya, bukan kita menipu visual, tapi kita mengangkat apa yang bagus dari foto itu gitu, dan kemudian kita bisa menghilangkan yang aspek yang kurang baik untuk ditaruh di brosur. Ya, next. Aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit brosur tersebut itu ada dua, yaitu Canva dan Pinterest. Sebenarnya ada satu lagi aplikasi untuk editing foto, tapi karena mengingat waktunya juga tidak banyak, jadi saya hanya fokus ke dua ini saja, yaitu Canva itu untuk editor gambar, dan Pinterest ini referensi desain. Kenapa saya mengambil referensi desain dan editor gambar ini? Karena untuk editing foto itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya untuk belajar ya. Tapi kalau untuk Canva ini, setidaknya dengan dasar-dasar yang diketahui, nanti akan bisa dikembangkan lagi. Dan kemudian untuk Pinterest ini, referensi desain itu sangat penting, karena kita itu membuat desain itu, kalau bisa itu kita melihat sebanyak-banyak mungkin contoh gitu. Jadi mata ini terlatih gitu untuk melihat yang mana yang oke, yang enak, yang mana yang oh kayaknya kurang, ada yang harus ditambah gitu. Jadi makanya saya fokuskan ke dua ini. Dan kebetulan di dua aplikasi ini ada di dua sistem operasi, yaitu application store di iPhone dan kemudian di Android. Ya, next.
Oke, sekarang kita coba, kalau misalnya di handphone ibu-ibu bapak-bapak punya Canva, atau mungkin di desktopnya bisa sekalian, kalau mau sekalian boleh silakan langsung praktek aja gitu, lebih baik malah. Tadi gimana nih? Ya, linknya. Udah lah, suaranya udah kena. Bu Ningci, mohon maaf, Bu Ningci, tolong di-mute dulu suaranya. Ya. Bapak-Ibu, link untuk aplikasi Canva sudah saya berikan di grup, jika ingin mencoba langsung. Untuk download dan langsung coba. Silakan kembali lagi kepada Bu Patricia. Ya, jadi login di Canva ini sangat gampang. Kita bisa menggunakan sosial media kita, yaitu dari Facebook, terus kemudian untuk email dengan Google Mail, atau email terpisah juga bisa. Terus enaknya kenapa Canva ini lebih digunakan sering sekarang ini, karena dia terintegrasi. Jadi dari handphone, kalau misalnya kita ngedit, terus kemudian kita simpan, dan kita buka di desktop, itu nyambung. Jadi ini seperti ada cloud storage, yaitu penyimpanan di internetnya gitu. Jadi Bapak-Ibu nggak perlu pindah-pindahin data lagi. Biasanya kan kalau dulu kan foto, terus kirim dulu, baru diedit di komputer gitu. Nah sekarang tuh nggak perlu seperti itu dengan adanya Canva ini. Dan kebetulan Canva ini juga dia sangat berbaik hati menyediakan banyak sumber gratis ya, template-template yang bisa kita gunakan. Nah, untuk itulah saya ambil contohnya itu dengan template aja sekarang. Karena kalau untuk membuat dari nol itu akan lama menjelaskannya, jadi kita coba dengan yang template. Untuk sekarang kita coba untuk settingan yang Instagram post. Jadi ukuran brosur itu sebenarnya ada bermacam-macam. Tapi karena sekarang di eranya media sosial, tentu orang-orang semuanya melihat ke Instagram ya lebih banyak. Jadi di sini saya ambil contohnya Instagram. Next. Oke. Di sini ada ketidaksesuaian dengan ini. Jadi pada saat buka, sekarang kita contoh untuk Anasi Jingo Bali. Di sini dia Instagram post ini mereka menyediakan banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Dan itu kita tinggal pilih, kalau untuk kasus yang sekarang ini kita pilih yang food Instagram post. Nanti akan muncul daftar di nomor 4 ini. Nah, ini ada daftar banyak sekali, Bapak dan Ibu bisa scrolling sampai ke bawah, itu ada banyak sekali template yang gratis dan berbayar. Berbayarnya ini sebenarnya bukan berarti kita nggak bisa pakai, bisa, tapi kadang-kadang mereka itu menyediakan ilustrasi yang harus kita bayar dulu. Kalau mau kita tetap pakai template-nya bisa, tapi ilustrasinya kita hapus gitu, mungkin bisa seperti itu, atau fotonya kita ganti dengan foto kita sendiri gitu. Next. Oke, kemudian setelah kita memilih template yang sudah kita sukai, kemudian kita edit. Nah, enaknya itu adalah kita langsung bisa masuk dengan elemen-elemen yang mau kita edit aja gitu. Kalau kita buat dari nol kan, kita akan masuk di ruangan kanvas kosong. Nah, ini enaknya dari template ini, kita tinggal pilih. Sekarang masuk ke kanvas editor. Di kanvas editor ini semuanya bisa dipencet, bisa diklik. Tulisan Learn Local Favorite ini bisa diklik, terus kemudian recipes-nya bisa diklik, foto, dan kemudian garis-garis di sebelah foto itu bisa diklik, semuanya bisa diklik dan bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Untuk sekarang, contohnya adalah foto Nasi Jingo itu kita ganti di foto utamanya. Next. Kemudian, setelah dipilih fotonya, kita lihat. Nah, jadi di sini itu Canva ini dia menyediakan opsi untuk mengedit. Mengeditnya kalau untuk di desktop sendiri, fotonya bisa diedit dengan sedikit, ini sih tidak banyak juga pilihannya, cuma pilih kecerahannya, terus kemudian kontrasnya, gelap terang, dan sedikit warnanya gitu. Tapi kalau di handphone, kita nggak banyak pilihan untuk editingnya ya gitu. Nah, sekarang next. Setelah itu, nah ini gambar di sini itu bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah praktek, bisa dicoba. Jadi untuk gambar yang masuk dalam frame ini, opsinya itu bisa kita zoom in dan zoom out itu dengan dua jari, kemudian bisa digeser-geser gambarnya itu. Jadi posisi si Nasi Jingo-nya itu kan kita mau di tengah gitu ya. Jadi kita bisa geser dengan satu jari.
Kemudian setelah selesai tinggal pasang pilih centang. Next. Ya. Nah, untuk lingkaran frame-nya sendiri itu bisa kita geser, kita putar, kita zoom untuk menyesuaikan proporsi dengan brosurnya. Salah satu elemen penting dalam desain itu adalah proporsi juga. Jadi, dan ini tuh bisa kita latih mata kita apabila kita sering melihat referensi banyak ya. Jadi, di situ kita bisa melihat proporsi yang enak dari fokus foto brosur ini tuh sebesar apa, terus kemudian bagaimana proporsinya gambar ini terhadap hurufnya, posisinya di mana, itu bisa kita atur semua di Canva ini juga. Setelah diputar, ini kebetulan karena posisinya agak miring, jadi saya putar, hanya putar saja framenya, kemudian dicentang, sudah selesai. Kemudian kita maju ke pilih judul, edit judul gitu. Ini karena sudah template, jadi kita tinggal ketik aja, diklik, terus kemudian kita ganti tulisannya. Tulisannya kita ganti, dan di sini kita juga bisa ganti hurufnya, jenis hurufnya, terus kemudian kita bisa ganti juga ukurannya. Ukurannya mau kita perkecil atau kita perbesar, dan warnanya juga bisa kita ganti. Dan untuk hurufnya sendiri, Canva ini sangat banyak menyediakan huruf-huruf gratis yang bisa kita gunakan. Nanti kalau Bapak Ibu sedang memegang Canva atau sedang buka di desktop atau nanti mungkin mau dicoba, bisa dilihat sendiri di situ ada banyak sekali huruf-huruf yang bisa disesuaikan dengan brandingnya. Dan warna-warnanya juga bisa disesuaikan. Untuk warna mereka menyediakan pilihan warna yang sangat banyak, tidak terbatas. Jadi di sini kita benar-benar bisa banyak bermain dan bereksplorasi. Next. Kemudian selanjutnya untuk elemen utamanya yaitu adalah setelah judul makanan, tentu kontak untuk pesannya di mana. Nah ini kita edit informasi kontaknya, kita edit di bawah. Kita tulis di sini ditulis WA Patra Market dan kode pesannya dan kemudian nama penjualnya. Ya, next. Itu tadi dasar-dasar untuk penggunaan Canva. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan salah satunya itu adalah dengan menambah elemen branding. Brandingnya ini yang saya tambahkan yaitu akun sosial media atau kalau kalau tadi sesuai dengan pemaparan Ibu Dwiza tadi sudah ada websitenya. Nah websitenya Patra juga bisa kita cantumkan di situ. Terus kemudian sosial medianya Bapak Ibu bisa dicantumkan di situ. Kalau misalnya masih belum ada, ayo bikin. Sekarang ini semua sudah online. Sudah gampang, tinggal bikin aja. Sayang sekali kalau tidak ada kehadiran di online gitu. Kemudian untuk tips kedua, cari referensi desain melalui Pinterest. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Pinterest itu menyajikan banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Nanti di akhir akan saya bahas tentang Pinterest ini. Dan tips ketiga ini yang saya sangat-sangat dorong, yaitu terus bermain dengan imajinasi. Jadi, pokoknya berani aja, gitu. Main aja, berkreasilah sebebas mungkin. Dan seperti yang tadi Pak Jaka bilang, ya harus menghargai desain kita, gitu. Ya desain kita itu harus kita hargai, karena itu adalah hasil kita sendiri, gitu. Nanti juga semakin sering berlatih juga nanti akan tahu oh yang mana yang cocok, yang mana yang tidak gitu. Yang penting adalah pokoknya bikin, selalu bikin. Apa yang ada di ide, bikin. Jangan pernah takut. Next. Oke. Tips selanjutnya itu untuk branding yaitu tambah akun media sosial atau website. Nah, di sini bisa silakan, di sini kita ada pilihannya untuk di Canva ini, tinggal pilih teks. Ini jadi kita bisa milih banyak ya untuk penambahan di Canva ini. Ada teks, ada gambar atau image, ada video. Sekarang Canva juga menyediakan video, tapi videonya itu
kalau nggak salah cuma 10 detik ya, 10 detik atau 20 detik. Jadi mungkin cocoknya untuk Instagram story atau WhatsApp story yang pendek-pendek gitu ya. Terus kemudian ada stiker, stikernya itu ada grafisnya gitu, bergerak dia. Jadi nanti akan jadi seperti video juga, video pendek. Dan ada ilustrasi. Ilustrasinya adalah gambar-gambar yang bisa kita pilih dari Canva. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, ini kan kita lihat nanti. Untuk penambahan teks. Mohon maaf. Nah. Ya, ya. Untuk pilih teks kita tinggal tambah teks aja, dan ini di sini juga mereka ada template juga, sama seperti desain brosurnya ada template yang bisa kita pilih. Banyak sekali, tinggal dicari yang mana yang disukai bisa digunakan, atau bisa juga tambah sendiri teksnya, yaitu add some text on your own. Next. Atau kalau mau gampang lagi, copy aja teks yang ada. Seperti kayak misalnya contoh ini saya bikin tulisan yang di atas itu saya copy. Kemudian kita atur letaknya, kita ganti jadi tulisannya nasi jinggo Bali ini ada di nomor 5. Tips dari saya yaitu untuk branding ini letakkan di sisi sudut atau pinggir atas dan bawah atau di tengah-tengah atas dan bawah. Jadi di situ sekalian jadi watermark juga, seperti yang Pak Jaka bilang itu perlu ada watermark. Nah, desain ini pun juga perlu ada watermark, dan sekalian branding Bapak Ibu juga. Next. Setelah selesai, kita bisa tambah lagi supaya elemen visualnya lebih kuat, tambahkan lagi logo. Untuk sosial media, Canva menyediakan logo-logo sosial media yang gratis dan banyak yang bisa kita pilih. Untuk contoh yang ini saya pilihkan Instagram. Di sini kita bisa mengambil logo Instagram itu dari ilustrasi. Di ilustrasi ini ibu bapak tinggal ketik aja Instagram. Kalau mau cari Facebook tinggal ketik Facebook. Mau logo telepon tinggal ketik aja telepon. Kalau pakai bahasa Inggris tinggal ketik phone. Kalau pakai bahasa Indonesia telepon. Jadi bahasa aplikasi itu akan menyesuaikan dengan settingan handphone bapak ibu. Next. Setelah kita atur letaknya dan kemudian diukur lagi sekecil apa yang mau ditaruh, kita atur, sudah selesai. Ini sudah mulai kelihatan lagi kan, ada brandingnya udah mulai. Oh iya, ini nasi jinggo Bali. Jadi brandingnya terulang gitu. Di tengah ada tulisan nasi jinggo Bali, terus kemudian ada WA, dan kemudian di bawah ada lagi Instagramnya. Jadi orang akan langsung, oh ya itu IG-nya. Jadi orang bisa follow langsung. Nah, terus kemudian kita mau tambah logo Patra. Nah, ini kita tinggal tambah lagi seperti yang tadi. Nah, tapi untuk sekarang ini, logo Patra ini kan image yang kita dapatkan, foto yang bisa kita dapatkan, kita bisa unduh ya. Nah, kebetulan saya dapat dari Ibu Dwiza dan saya unduh. Logo Patra sendiri ini saya edit dengan aplikasi penghapus background, tapi itu akan bisa nanti kita bicarakan lagi materinya. Cuma sekarang kita contohkan dulu dengan logo Patra. Ini logo Patra ini diambilnya dengan image ya Bapak Ibu, tidak dengan illustration, karena kita mengambil dari galeri handphone kita. Next. Nah, ini gambarnya sama seperti yang tadi, kita sesuaikan letaknya dan letakkan di sisi berlawanan dari logo akun sosial media kita. Kalau misalnya ada website-nya, bisa ditaruh di pojok atas, di tulisan Learn Local Favorite itu bisa diganti dengan tulisan website-nya Bapak Ibu gitu. Jadi pokoknya brosur ini adalah tempat Bapak Ibu memajang semua identitas branding Bapak Ibu gitu. Oke, next. Nah, setelah selesai kita simpan gambarnya. Simpan gambar ini di sini pilihannya ada banyak ya. Tapi untuk sederhananya itu kita bisa gunakan JPEG aja. JPEG ini dia ukurannya itu tidak terlalu besar, jadi tidak memakan memori handphone banyak, tapi kualitasnya cukup baik.
Kalau mau kualitas tinggi, lebih baik lagi ada namanya PNG. Nanti begitu Bapak Ibu klik, nanti akan ada pilihannya. Next. Nah, kebetulan jadi template yang saya pilihkan ini template yang berbayar, yaitu ilustrasinya. Jadi di belakang gambar nasi jinggo ini kan ada ilustrasi garis-garis, kemudian ada gambar motif-motif, itu motifnya berbayar. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan itu tanpa untuk dibayar, itu bisa digunakan, tapi ini akan kelihatan ada garis-garisnya gitu. Nah, kalau untuk keperluan kita latihan, ini di-download saja watermarknya. Kalau misalnya mau yang tidak pakai, ya tinggal dihapus saja gambarnya, bisa juga. Jadi, ini pilihannya sangat tidak terbatas gitu, tinggal bagaimana kita mau menggunakannya saja. Oke, nah hasilnya ini nanti akan tersimpan di galeri handphone. Jadi dari galeri handphone itu bisa langsung dipajang, digunakan untuk di WhatsApp bisnis atau di sosial media Facebook atau Instagram dan di website Patra tadi juga sudah bisa. Next. Tips yang saya sebutkan tadi untuk referensi di Pinterest. Jadi Pinterest ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ada banyak sekali contoh gambar-gambar dan gambarnya pun juga tidak terbatas, mau gambar apapun bisa Bapak Ibu cari di sini. Tapi ini Pinterest ini tidak boleh kita gunakan untuk kita pajang di sosial media ya Bapak Ibu ya. Karena gambar-gambar di Pinterest ini semuanya ada hak cipta. Terkadang orang-orang memajang di Pinterest ini hanya sebagai katalog saja. Begitu diklik nanti akan masuk ke website mereka. Jadi kenapa Pinterest ini hanya sebagai referensi? Kita bisa kumpulkan sebanyak mungkin gambar-gambarnya. Dan kemudian kita pelajari yang mana elemen yang mau kita ambil, yang mana yang mau kita tidak pakai gitu. Nah, cara mencari idenya itu, di sini ada kaca pembesar, tinggal diklik saja. Next. Nah, misalnya kita mau mencari brosur makanan, tinggal diketik, lalu akan muncul ini semua contohnya. Ada banyak sekali contohnya. Kalau mau brosur pakaian, itu juga ada. Brosur pakaian ada, kemudian brosur apalagi produknya misalnya alat tulis atau buku, itu ada banyak. Bapak-Ibu bisa pilih di situ, ada banyak sekali. Dan kemudian sudah kita pilih desain yang kita sukai. Next. Untuk mendownload ini, kita tinggal ketuk saja titik 3 di bawah, dan download image-nya. Nah, ini di image-nya hanya bisa kita simpan di kita ya, hanya bisa kita simpan di bank ide aja gitu untuk kumpulan. Biasanya kalau misalnya Bapak-Ibu nanti sudah mulai punya banyak, jadi bisa bikin satu album khusus untuk referensi ide desain yang bisa digunakan untuk nanti, bisa untuk konten juga, bisa untuk brosurnya, atau mungkin nanti untuk di website juga bisa, karena pilihannya sangat tidak terbatas. Ya, next. Nah, ini, kumpulkan image referensi Anda untuk bank ide desain. Itu penting. Jadi semakin sering kita lihat, semakin banyak kita bisa mengerjakan. Ya, dan kita bisa semakin senang dan semakin berani untuk berkreasi. Contohnya adalah, ini ada di yang Tasty Dinner, gambar paling kiri, itu juga bisa gambar berilustrasi. Terus kemudian yang lebih simpel lagi, ada lagi. Nah, itu bisa kita terapkan, seperti contohnya di nasi jinggo yang latar belakang merah ini. Kita bisa bikin referensinya sesuai dengan referensi yang tadi, yang di Tasty Dinner itu. Allahu Akbar. Jadi, kemudian ya itu kita kumpulkan. Nanti next ketika kita akan mendesain, kita tinggal buka bank ide ini. Kita buka, kita lihat yang mana yang mau kita coba, ya kita kerjakan. Next. Ya, itu sekian materi dari saya. Pesan dari saya itu adalah dalam mendesain kita harus be bold, berani aja, be creative, bermainlah, berkreasilah semaunya kita gitu. Berkreasi terus sampai kita menemukan titik di mana kita nyaman dengan visual itu dan itu sudah sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan ke market. Tentunya ini
mengenai masalah digital branding ini sangat erat kaitannya dengan branding company, branding dari profil dari UMKM Bapak sendiri ya, Bapak dan Ibu ya, itu bicara target market dan segala macam. Tapi pokoknya intinya kita berani aja gitu. Dan jangan terpaku hanya karena, oh saya ngelihat ini, itu yang bagus. Enggak usah lihat yang itu aja, lihat yang lain lagi. Banyak banget kok contohnya. Dan selalu bermain, have fun gitu. Ya sekian materi dari saya. Saya harap itu cukup jelas semua. Dan apabila ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan, saya terbuka untuk pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Patricia. Ini luar biasa tadi menampilkan bagaimana sih bikin dari awal. Kalau dari awal tadi dari editan Bu ya, berarti ya? Iya, itu dari template yang ada. Karena kalau dari awal itu agak lama, jadi saya pilih begitu, yang cepat gitu. Kita pilih yang cepat. Oke, jadi Bapak Ibu pelaku UMKM mitra kami ini kan sebetulnya mereka semua sudah mungkin sudah pernah membuat brosur itu atau leaflet itu bisa diedit jadi seperti tadi ya. Iya, betul sekali. Termasuk tadi masukin branding-brandingnya semua juga itu jadi sangat menarik dan iya. Perlu juga untuk mempelajari brosur-brosur yang lain ya supaya ada ide-ide lain. Betul. Siap. Nah, Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya kepada Ibu Patricia karena tadi jatahnya Pak Jaka juga sudah, sekarang jatahnya Bu Patricia jika ingin bertanya, kami persilakan bisa raise hand, bisa juga langsung menyalakan speakernya atau melalui chat. Saya persilakan Bapak Ibu. Ini mumpung ada materi tadi, kalau memang Bapak Ibu ingin mencoba langsung, linknya sudah saya berikan untuk bisa dicoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yudi. Ya, saya langsung dengan Bu Patricia ya. Ya. Silakan Pak. Bu Patricia, mohon masukkan itu foto yang saya bikin itu kira-kira kurangnya dari mana? Dari sisi pencahayaan atau ini sebetulnya juga nyangkut ke Pak Jaka juga ya. Cuman ya. Saya pengennya masukkan juga dari Ibu gitu loh supaya bisa lebih menarik gitu loh. Oke. Terima kasih Ibu. Tidak boleh di sharing ya foto asli sebelum di itu. Oh iya, kita sharing dulu. Ada di sini. Ini ada yang dia. Oke. Jadi ya. Ada Ibu foto aslinya. Ada, ini sedang di. Ya. Ya, sambil menunggu. Jadi Bismillah ya Pak ya, saya mencoba untuk menjawab sesuai dengan yang saya ketahui ya Pak ya. Iya. Jadi kalau setahu saya dari foto yang Bapak sudah sharing itu, sudah tersharing, silakan dibuka. Jadi satu pencahayaannya itu. Tips yang saya setahu saya Pak untuk makanan itu kita sebaiknya menggunakan cahaya natural. Jadi cahaya matahari. Dan kebetulan karena suami saya bergerak di video juga, jadi tips yang terbaik itu adalah ketika mau foto atau mau video, ambillah ketika jam matahari belum naik seperti puncak duha itu kan sudah mau terik ya Pak ya. Iya, sebelumnya. Jadi biasanya fotografer itu maunya tuh ngambil tuh sekitar jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 lah. Karena ketika matahari sudah terlalu cerah, itu bayangannya akan terlalu kontras gitu Pak. Dan jadinya terlalu silau juga untuk makanan. Jadi untuk makanan, nah biasanya ada juga untuk mengakali kalau untuk fotografer profesional mereka menggunakan diffuser Pak. Diffuser itu semacam kayak kain gitu Pak. Dia semacam kain tipis. Nanti dia gunanya itu adalah untuk menghalau cahaya yang terlalu keras gitu. Nah
Tapi kalau kita, karena kita kan UMKM kan tentu kita kalau bisa bergerak dengan apa yang kita punya, ya kita coba cari masa-masa di mana matahari yang masih bagus. Di atas itu saya sarankan jangan gitu. Kalaupun mau cari tempat yang agak rindang-rindang gitu sih. Tapi kalau bisa sih ya sekitar pagi-pagi itu. Dan kalau bisa di luar ruangan ya Pak ya. Baik, baik. Okay, di luar ruangan. Atau kalau misalnya Bapak di dalam ruangan, cari tempat di dekat bukaan pintu. Jadi pintu terbuka, nah foto Bapak foto di dekat situ. Atau ada jendela, nah Bapak foto di dekat situ. Biasanya itu bisa mengakali. Dan cahayanya tuh jadi bagus juga jatuhnya itu ke makanan itu bisa agak miring gitu. Jadi nggak pas di depan banget atau di atas banget. Jadi bayangan makanannya itu teksturnya bisa kelihatan gitu. Dan seperti Pak Jaka mention tadi, coba di seluruh angle nanti akan kelihatan di mana makanan seperti yang punya Bapak ini. Kita bisa explore tekstur tempenya. Itu sebenarnya kalau angle-nya Bapak agak turun sedikit, terus kemudian mungkin nasi jinggonya ditaruh di atas piring, itu jadi si bentuk si tempenya, terus tekstur serundengnya, ayamnya, itu bisa kelihatan. Warnanya juga bisa kelihatan. Mie-nya juga bisa kelihatan, gitu Pak. Jadi, itu mungkin sedikit yang bisa saya berikan jawabannya untuk pertanyaan Bapak. Gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Patricia, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Supriyadi. Oh iya. Mau tanya, digital branding yang dipaparkan tadi lebih kepada proses membuat desain poster untuk menampilkan produknya. Yang ditanyakan adalah bagaimana produk yang kita tawarkan bisa bersaing dengan produk sejenis. Langkah-langkahnya seperti apa nih? Kalau untuk digital branding. Oke. Okay. Kalau ini sebenarnya sih lebih ke, mungkin bukan cuma digital branding juga ya Pak ya, jadi ini tuh lebih ke kepada strategi marketingnya, dan kemudian juga bagaimana caranya kita menyasar market yang ada gitu. Jadi setahu saya, ini bismillah ya Pak ya, ini yang setahu saya, kalau kita menceburkan diri di mana di market itu ada banyak saingannya, ada 5 P yang bisa kita gunakan untuk lebih baik, yaitu better product, yaitu produk yang lebih baik. Produk yang lebih baik itu adalah, ya, misalnya kita makanan. Makanannya ya harus lebih enak, itu harus bisa gitu, harus bisa lebih enak. Dan kemudian better price. Better price itu bisa kita taruh di bawah harga pasaran, atau kalau mau naik di atas harga pasaran, kita kasih kita kasih ada better person itu adalah bagaimana kita menambahkan nilai lebih untuk produk kita. Seperti misalnya nasi jinggo Pak Yudi, orang banyak jualan nasi jinggo, tapi kenapa orang harus beli ke Pak Yudi? Oh ternyata Pak Yudi itu orangnya cepat jawab WhatsApp, itu sangat berpengaruh. Atau, oh orang Pak Yudi itu sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan klien yang nanya, Pak saya mau ada sambal, boleh nggak? Saya mau minta pakai tempe, nggak pakai ini, boleh nggak? Itu termasuk salah satu faktor di mana orang akan mau ke kita, gitu. Terus kemudian, bagaimana kita juga tempat, better place ya, kalau misalnya kita di makanan ya, kalau misalnya makanan atau di toko, contohnya adalah misalnya di kopi-kopi, kedai kopi yang sekarang banyak itu ya, mereka kan bikin kedai kopi yang didesainnya kopinya, tempat kopinya bisa sambil nongkrong, ngopi, nah itu better place. Dan kemudian maaf saya satu lagi lupa, tapi yang jelas, itu faktor-faktor yang memainkan peranan penting. Digital branding sebenarnya hanyalah satu dari sekian banyak branding yang harus dikuasai oleh UMKM. Tapi dengan kita mempelajari ini, setidaknya digital branding ini adalah muka pertama. Seperti yang tadi Pak Jaka bilang, orang tuh melihat foto, oh bagus ya, langsung beli. Apalagi pas ada foto, terus kemudian harga, itu langsung beli. Di online itu yang pertama. Itu yang catching dulu.
Nah, bila kemudian dia ngobrol sama customer service, nah itu persoalan lain lagi. Itu tentu adalah PR lagi yang harus diperhatikan gitu. Kurang lebih begitu yang bisa saya paparkan. Jadi Bu Patricia itu sebenarnya sedikit di luar konteks ya, karena kita pembahasannya mengenai desain fotografi dan brosur digital ini. Tapi dijawab juga ya. Oke. Luas memang pengetahuannya. Kita lanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Patricia dari Bu Tosleni lagi. Mau bertanya nih, kalau desain yang kita buat ternyata memiliki kesamaan dengan brand desain milik orang lain, apakah nanti ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur itu Bu? Misalnya terkait plagiarisme atau apa nih? Ya, tentunya iya, tentunya ada. Tapi memang di Indonesia itu masalah ini itu belum terlalu ditegakkan ya hukumnya ya. Cuma memang sebenarnya ada aturan, sudah ada aturannya. Dan itulah makanya saya tadi tekankan referensi. Itu juga penting supaya untuk menghindari kesamaan dengan punya orang lain gitu. Walaupun kita tidak sengaja, tapi dengan kita memiliki banyak referensi itu, kita bisa menghindari kesamaan itu gitu. Gitu Pak. Baik, jadi memang sebisa mungkin lebih pada keunikan kita sendiri ya Bu ya? Oh iya, betul sekali. Jadi, terutama logo Pak, biasanya yang sangat concern ini adalah logo sebenarnya. Makanya logo itu ada hak patennya. Oke. Ya. Jadi kalau kita buat brosur itu juga, kita harus buat hak paten atau gimana nih Bu? Kalau untuk brosurnya sendiri itu tidak, tapi kalau logo sih, logo dan kemudian warna, biasanya ada yang, kayak kemarin itu ada kasus, ada brand kopi yang dia mengambil logo mirip seperti logo Starbucks ya. Jadi di situ akhirnya dipermasalahkan, walaupun sebenarnya dia tidak mengambil mentah-mentah, tapi kalau nggak salah tuh susunannya mirip, warnanya mirip, itu bisa dipermasalahkan. Jadi disitulah pentingnya kita harus melihat banyak referensi itu. Ya. Baik Bu Patricia, ini waktunya kayaknya habis. Oh ini masih ada satu katanya, oh terakhir nih. Ini terakhir pertanyaan Bu, saya sudah desain coba pakai Canva Bu untuk di-upload di IG, tapi untuk sampai saat ini belum ada penjualan yang tembus. Kira-kira masalahnya di mana nih Bu, kalau di masalah seperti itu Bu? Apakah kurang menarik ataukah apa gitu ya? Apa perlu, enaknya sebenarnya kalau bisa dilihat ya. Ini Bapak siapa tadi? Iya, mungkin sebaiknya bisa ditampilkan mungkin Pak. Pak Abdul Ihsan? Ada Pak Abdul Ihsan? Jadi kita bisa lihat desainnya seperti apa? Iya. Ya, tapi saya mungkin bisa sambil menambahkan juga. Mas, siap, silakan. Sekali lagi, kita perlu ketahui bersama bahwa mengenai penjualan di IG itu, faktor utamanya itu bukan hanya karena foto aja. Jadi itu muka awal. Tapi bagaimana kita mempresensikan, karena untuk faktor, untuk IG sendiri, oh ya, jadi gini Pak, kalau untuk Instagram itu berbeda sama website. Kalau website, orang masuk, langsung melihat, pilih, mau beli. Kalau IG, itu lebih banyaknya itu orang baca ya Pak ya, untuk mencari pengetahuan, terus kemudian untuk melihat informasi, karena orang di IG itu rentang konsentrasinya tidak panjang, paling cuma 10 detik, nggak sampai malah, kalau nggak salah tuh cuma satu lihat satu gambar, udah gitu. Nah, jadi kalau ditanya belum ada penjualan tembus di IG, faktornya ada banyak gitu, bukan cuma karena desain digital brosurnya saja gitu. Tapi memang, mohon maaf, kalau memang tadi orang hanya untuk membaca sekedar lewat, itu bisa berarti kalau dia tampilannya menarik akan langsung menonjol ya Bu ya? Tentu, apalagi sekarang ini orang kan banyak ya di IG itu ya, jadi ya kita perlu mencari sesuatu yang unik dan bisa langsung menangkap perhatian orang saat itu seketika, tep, langsung oh iya ini gitu. Itu juga. Oh siap. Ini Pak Abdul Ihsan nampaknya sudah mulai menunjukkan gambarnya, silakan Pak Abdul Ihsan. Halo Pak Abdul Ihsan?
Pak Abdul Ihsan? Tidak ada respon ya dari Pak Abdul Ihsan. Oh ini? Masih diambil fotonya. Mungkin masih diambil fotonya. Iya. Atau bisa dikasih tahu IG-nya aja kali Pak ya. Oke. Okay. Pak Abdul Ihsan, kita tidak bisa lama karena waktunya sudah sangat terbatas nih Pak. Mungkin nanti bisa japri kali Pak ya untuk lebih tahu. Ya. Boleh ya. Biar boleh. Ya, nanti mungkin boleh ya Bu ya untuk ya, supaya tahu gimana sih apa yang kurang mungkin dari tampilannya sehingga nanti bisa ada perbaikan dari Pak Abdul Ihsan. Ya, boleh. Tapi kalau begitu karena memang waktunya sudah habis ini sebetulnya juga masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan dan diskusikan tapi karena waktunya sudah habis terpaksa saya harus mengakhirinya. Bapak Ibu yang memang masih banyak pertanyaan mungkin nanti bisa japri nanti kita coba tanya kesediaan Bu Patricia atau Pak Jaka untuk nomornya kalau memang nanti ingin bertanya langsung. Ya, boleh ya. Baik, terima kasih Bu Patricia atas wawasan yang diberikan kepada kita. Ini hal yang sangat bermanfaat bagi kami dan para pelaku UMKM untuk bisa membuat brosur digital ini. Karena selama ini mungkin masih ada yang membayar orang untuk bikin, nah sekarang sudah bisa bikin sendiri. Pak Jaka juga terima kasih banyak atas pencerahannya tadi untuk pengambilan gambar. Untuk Bu Diza, mungkin kita juga sudah waktunya mengakhiri pelatihan kita pada hari ini. Oh, silakan Ibu, Mangga. Bapak Ibu semua, jadi sudah ada contoh ya cara mengambil gambarnya dari Pak Jaka, kemudian dikombinasi dengan template-template yang ada pada Canva. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua bisa mempraktekkannya didampingi para Bapak Ibu UMKM-nya. Jadi nanti laporannya itu before dan after ya Pak. Before ya. Fotonya sebelum dibantu sama yang sudah selesai karena akan kita kumpulkan semua. Intinya dalam pelatihan kita ini akan nilai sebelum dan sesudah. Nah, ini adalah salah satu keterampilan yang akan kita tunjukkan dalam buktinya. Jadi foto-foto yang sebelum dan setelah Bapak Ibu bantu untuk didesain gitu. Itu saja. Mungkin lanjut ke kuesioner ya, Pak. Ini Pak Arief ya, untuk kuesioner. Ya, betul. Baik. Terima kasih Bu Dwiza tambahannya. Mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Bu Dwiza, maka silakan dipraktikkan. Nah, ini adalah mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner ini mengenai acara yang kita laksanakan pada hari ini. Kita akan melihat secara live nanti hasil kuesioner atau kegiatan ini seperti apa sih yang kita jalankan ini, apakah menarik atau tidak. Silakan Bapak Ibu mohon dibantu untuk diisi. Ini ya linknya silakan, di copy dulu Pak. Di copy di chat Pak biar bisa tinggal klik saja nanti oleh para ibu dosen ataupun rekan-rekan UMKM. Ya. Sambil mengisi, Bapak Ibu saya informasikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dwiza, nanti Bapak Ibu dosen pendamping akan membantu Bapak Ibu untuk mempraktekkan apa yang tadi sudah disampaikan. Baik dari Pak Jaka mengenai pengambilan foto maupun untuk membuat brosur digital. Jadi nanti sampai periode menjelang pelatihan berikutnya, 2 minggu dari sekarang kurang lebih, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan Bapak-Ibu dalam membuat brosur digital ini, mulai dari penggambaran, pengambilan gambar, sampai menjadi bentuk brosur digital yang dibuat oleh Bapak-Ibu. Jadi nanti mohon Bapak-Ibu dosen pendamping untuk dapat membantu mitra-mitra kita, Bapak-Ibu yang bergerak di bidang UMKM untuk bisa membuat seperti ini.
Aplikasi dapat di-download atau diunduh pada link yang tadi sudah saya berikan. Dan nanti bisa dipelajari juga untuk materinya kami akan berikan. Siap, silakan Pak Ibu. Betul sekali, Pak Ibu. Betul. Ini udah menarik, bermanfaat, wirausaha kreatif, mesti praktek langsung, betul? Bagus. Betul, Pak. Iya, betul Pak. Saya aja tadi penasaran nih Pak. Kalau nggak sambil ngomong, saya udah buka-buka Pak dari tadi Pak. Betul. Betul. Iya. Jangankan Bapak Ibu yang berdagang di sini, saya aja udah pegang HP Pak dari tadi Pak. Kayaknya sih begitu Pak. Ini informatif, bagus, menarik, bermanfaat. Ini luar biasa. Alhamdulillah positif, terima kasih Bapak Ibu. Ini masih terus banyak yang masuk, 22 baru. Kita lanjutkan mungkin Pak. Oh iya betul, kita kandang Pak, karena... Ya. Betul, waktunya sudah cukup molor Pak. Ini menarik untuk melihat seperti ini, Pak. Mentimeter ini memang bisa melihat secara langsung, Bapak Ibu, reaksi dari peserta webinar ataupun pelatihan online ini mengenai kegiatan ini. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti masih merasa bingung, khawatir, silakan langsung ditanyakan kepada para dosen pendampingnya. Ataupun tadi ada Pak Jaka, mungkin Pak Jaka berkenan untuk ditanya-tanya nantinya. Ini masih terus berjalan ya Pak ya, 25 orang. Oh iya. Bagus, bermanfaat dan sangat menarik Pak. Terima kasih Pak. Silakan, silakan Pak.
Luar biasa nih, Pak. Masih lima semua ya, Pak? Alhamdulillah. Ini masih berkutat di sini. Masih di empat, alhamdulillah. Maka silakan Bapak-Ibu untuk terus mengisi Mentimeter ini. Mudah-mudahan nanti dari apa yang kita dapat mengenai acara ini, kita bisa jadi pelajaran untuk mereview apakah nanti kegiatannya akan seperti apa, apalagi yang akan kita berikan. Bagaimana cara penyajiannya, Pak? Betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak Ipur. Kita berharap apa yang kita berikan ini akan benar-benar berfungsi dan dapat dipergunakan oleh Bapak-Ibu pelaku UMKM ini, Pak. Ya, supaya tidak terlalu lama nih, Pak. Ini ada berapa pertanyaan, Pak? Oh, hanya dua saja ya, Pak. Ini menarik memang. Jadi kita tahu sejauh mana yang kita berikan, Pak. Oh, siap. Sampai nanti malam jam berapa nih, Pak? Oh iya. Oh, siapa? Siapa? Sekitar jam 7, baik. Bapak Ibu pelaku UMKM biasanya suka lupa nih, Pak, karena mereka saking sibuknya dengan ya saking sibuknya dalam melakukan jual beli sampai lupa harus ngisi gitu. Makanya harus diingatkan lagi termasuk dengan bukti kehadirannya ya. Sudah selesai, baik, Pak Ipur. Terima kasih banyak, Pak Ipur, atas tampilannya. Ini menarik, tadi bergerak-gerak itu, tampilannya seperti apa. Baik, Pak Ipur, karena waktunya juga sudah habis, sepertinya kita harus undur diri. Bapak-Ibu pelaku UMKM, jangan lupa nanti tidak usah ragu-ragu untuk bertanya kepada dosen pendampingnya mengenai kegiatan hari ini, bagaimana cara membuatnya, dan lain-lain. Pak Ivor, saya kembalikan ke Pak Ivor untuk menutup acara, Pak. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Arif yang sudah memoderatori seminar kita kali ini. Dan terima kasih juga saya aturkan ke Bapak Jaka Atmaja dan Ibu Patricia yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk UMKM yang bekerja sama dengan STEMIK Nusa Mandiri. Dan kita harapkan dari materi yang sudah disampaikan bisa langsung diuji coba terhadap produk-produk UMKM yang Bapak Ibu punya. Lalu dan berdampak positif pastinya supaya penjualan produk-produk Bapak Ibu juga terus meningkat dikarenakan sudah melakukan proses desain dan fotografi yang baik. Ya, sudah tahu ilmunya istilahnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu UMKM yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar Lentera UMKM hari ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu dosen pendamping yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kami sampaikan. Nanti kami tunggu lagi di kegiatan selanjutnya, karena kegiatan kita akan terus berlanjut sampai dengan bulan Desember. Jadi terima kasih atas atensinya. Mungkin saya tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu, terima kasih Bu Dwiza, para pembicara dan semua Bapak Ibu sekalian. Makasih Pak Arif. Makasih Pak Arif, Pak Ibu. Makasih. Terima kasih Bu Patricia. Makasih.